Yo, halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi, ketemu lagi, masih tetap bersama dia, bosku. Oke guys, terus saja kali ini mau melihat tindakan atau ekspresi seorang pemuda yang hari ini dikejar anjing. Besoknya dia mau apa sih? Apa sih yang pemuda ini akan lakukan kepada anjing tersebut apabila lewat jalan itu lagi? Ya, bagi teman-teman semua, anda semua yang di luar sana ya. Apa sih yang anda lakukan kalau anda hari ini ya lewat jalan terus dikejar anjing gitu? Wah, esoknya kalau mau lewat jalan tersebut pasti membawa batu atau membawa kayu ya, pemukul. Jadi kalau anjing itu kejar kita, kita ambil aja batu, pasti dia akan kejar-kejar. Atau yang bawa pemukul juga kita keluarkan pukulan itu, jadi anjing itu akan lari gak kejar kita. Namun untuk yang kali ini lain banget ya di Malaysia. Wah, pemuda ini sangat baik hati. Ya, lepas hari ini dikejar, apa sih yang dilakukan hari keesokannya? Jom kita saksikan video ini. Wow. Wah. Ya, dikejar ya. Ya, kasihan banget ya. Nah, dia. Oh, tindakannya ini bagus banget. Ternyata memberi makan. Astagfirullah, ya Allah, mulia sungguh. Allahu Akbar ya. Meskipun ya sebagai muslim, anjing ini ya najis gitu ya, tapi sebagai makhluk hidup kita juga harus memberi makan kepada hewan-hewan tersebut ya. Wow. Wow. Ya, karena dari video ini abang ini kerja di area tersebut dan memang mungkin hari-hari lewat jalan ini ya. Ya, juga disangka mungkin karena awal dia dikejar, mungkin dikirain mau memberi makan atau yang membawa makanan, namun ya karena cuma lalu nggak tahu ya, jadi dikejar aja nggak memberi makanan ya, dan dibiarkan juga anjing tersebut ya. Dan keesokan harinya, ya Allah, masya Allah, ternyata abang ini membawa makanan, memberikan makanan kepada anjing ini ya. Ya, mungkin karena tuan dia nggak memberikan makan ya, karena biasa kalau di kebun-kebun seperti ini ya ada tuan dia pelihara untuk ya jaga-jaga, takut ada ya orang yang menceroboh, jadi anjing dia boleh menjaganya ya. Ya Allah. Ya. Baik. Ya, bawa makanannya banyak ya. Enggak dikit, banyak. Udah bawa cukup-cukup untuk anjing-anjing ini semua makan ya. Wah, luar biasa ini di Malaysia ya. Dari bahasanya mungkin orang utara hampa gitu. Hang atau ya, ini bahasa utara mungkin. Ya, bosku juga nggak tahu nih kejadiannya. Sungguh nggak pasti di mana ini. Ya, mohon maaf. Oke, seterusnya kita saksikan. Oh, ini ya seorang naik motor. Sama apa? Oh. Ya, ini kita ketin anjing. Tapi dia kejar yang turun aja ya. Yang diam-diam aja yang nggak dikejar ini. Ya, karena biasanya anjing ya, kalau kejar dulu terus tiba-tiba kita diam ya, dia bisa juga ikut diam ya. Kecuali anjing itu memang tumpur ganas ya, tergigit. Mau ketawa aja, tapi kasihan gitu. Takut ketawa tapi dosa, ya ketawa dulu. Allah, ya Allah, ini anjingnya kejarnya pakai baju biru aja ya. Oke, aman, ada orang yang datang, tolong selamatin ya, hati-hati lah kalau ada anjing kejar itu ya. Oke guys, ini anjingnya besar ya, ini budak-budak mau naik basikal ya, dari dikejar anjing apa yang dia mau lakukan. Wah. Ini budak kecil ini berani banget. Mungkin memang sudah diberitahu mungkin dengan orang tuanya ya, kalau dikejar anjing kita lawan balik deh. Allah. Pukul dia. Suruh pukul. Ya, tengok anjingnya dia kayak lari, enggak jadi kejar. Takut duluan.
Ya itu guys ya. Ah, inilah kejadian-kejadian ya. Apabila kita dikejar anjing, ada yang ketakutan, ada yang berani melawan. Ya, pasti kan kalau kita dikejar anjing ya, kita bersedia. Kadang kita diam dulu, anjing itu juga lari. Ataupun ya kalau kita terkejut dan anjing itu tiba-tiba datang ya, mungkin kita terpaksa ambil ya batu-batu atau di sebelah kita ya, atau kayu ya, untuk pura-pura lempar ya. Jangan dilempar beneran atau jangan dipukul beneran, nanti kirain kita melukakan hewan tersebut atau juga dikirain membunuh hewan tersebut atau juga memukul hewan tersebut jadi mati, nanti ada orang yang rekam, ah kita pula dicari polis membunuh hewan. Nah, kita usaha untuk menghalau saja ya. Oke guys, kalau lagi bagus ya, hari ini dikejar ya, besok kita bawa makanan seperti abang tadi ya, bagus banget. Oke guys, hati-hati sentiasa di jalan ya, pastikan Anda mengutamakan keselamatan. Oke, semoga terhibur dan assalamualaikum, salam sejahtera, bye. Jumpa lagi di lain video, jangan lupa ya subscribe dan like video dari dia bosku, jadi bosku jadi tambah semangat. Oke guys, bye.